Hai guys dan selamat datang. Realme Malaysia hari ini secara rasminya memperkenalkan Realme 5 Pro kepada umum dengan spesifikasi yang cukup menarik untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Selain itu, ia turut menambah beberapa fungsi yang tiada pada versi yang sebelumnya yang mana kami akan ceritakan sebentar nanti. Realme 5 Pro didatangkan dengan skrin sebesar 6.3 inci Full HD+. Skrin ini sekali pandang kelihatan terang dan mudah untuk dilihat di bawah cahaya matahari. Ianya menggunakan skrin sejenis IPS LCD agak biasa untuk disertakan pada peranti kelas pertengahan sepertinya. Walau bagaimanapun, ianya tidak menggunakan teknologi yang digunakan pada peranti lain seperti pop-up camera. Sebaliknya menggunakan skrin bertakuk kecil di bahagian atas yang dipanggil takuk dewdrop dan dagu yang agak tebal di bahagian bawah. Rekaan peranti ini sememangnya menarik perhatian kami dengan efek warna atau kilauan yang diberikan apabila dipancarkan cahaya padanya. Warna yang berada di tangan kami ini adalah sparkling blue. Jika dilihat padanya, ia turut menyertakan warna ungu. Efek berkilat yang kami katakan ini agak menarik, yang dipanggil Crystal Design Back, sudah semestinya lebih menyelah daripada sebelumnya. Sekeliling peranti terdapat butang kuasa pada sebelah kanan dan butang arah suara pada sebelah kiri. Di bahagian bawah terletaknya bicu audio 3.5mm, USB-C bersama pengecasan pantas dan pembesar suara secara mono. Sebelum kita lihat dengan lebih terperinci, ada baiknya saya ceritakan mengenai spesifikasinya terlebih dahulu. Realme 5 Pro dikuasakan oleh chip pemprosesan Snapdragon 712 yang telah dilewah jam sedikit berbanding 710. RAM yang diberikan amat tinggi untuk kelas pertengahan iaitu 8GB, cukup untuk membuat segala tugasan melibatkan multitasking, dan storan dalaman 128GB yang menyokong slot microSD. Sistem operasi yang dijalankan di sini adalah ColorOS 6.0 yang berasaskan Android 9 Pie terbaru. Antara yang menarik mengenai sistem operasi ini adalah ianya ringkas untuk digunakan, yang turut menggunakan gesture sebagai navigasi utama seperti swipe ke atas untuk ke home, swipe dan tunggu seketika untuk ke aplikasi yang terbuka, dan swipe ke kiri atau kanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Antara penambahan yang dilakukan kali ini oleh Realme adalah mereka telah menyertakan 4 kamera di bahagian belakang yang mana mempunyai 48MP kamera utama, 8MP ultra lebar, 2MP makro yang baru dan 2MP lagi untuk kedalaman gambar. Kebolehan sensor ini sehingga ia mampu merakam video pada resolusi 4K dengan frame rate 30fps. Selain itu, security biometrics yang disertakan adalah imbasan cat jari di bahagian belakang peranti. Anda mungkin katakan ianya sedikit lapuk, tetapi security yang seperti ini lebih selamat dan lebih cepat berbanding yang menggunakan di bawah skrin. Bateri yang dibekalkan mencapai 4035mAh dan menyokong pengecasan pantas BOOC untuk bateri besar seperti ini melalui USB-C. Jadi itu sahaja pandangan pertama kami terhadap peranti terbaru Realme 5 Pro. Walau bagaimanapun, kami belum menerima sebarang harga rasmi untuk peranti ini lagi. Sila layari amaz.my untuk pengumuman mereka akan datang. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.